Beberapa artis terkenal di Indonesia ternyata memiliki latar belakang dari kemiliteran. 7 artis sebelumnya sudah saya bahas di video sebelumnya. Kali ini saya akan memperkenalkan 8 artis yang dulunya juga pernah menjadi abdi negara dan juga masih aktif sampai saat ini. Berikut 8 tentara yang sukses menjadi artis Indonesia. Wede Mokhtar. Wede Mokhtar memiliki nama lengkap Wagino Dakrin Mokhtar. Kelahiran Pontianak 9 Mei 1928. Wede Mokhtar adalah aktor senior yang sangat produktif bermain film di antara tahun 1950-an sampai 1990-an. Beberapa film yang terkenal yang diperankannya adalah Sanrego, Roro Mendut, Ratu Ilmu Hitam, dan banyak lainnya. Dia banyak mendapatkan penghargaan di antaranya sebagai aktor terbaik PWI Jaya lewat film Sanrego di tahun 1971. Ternyata, dulunya Wede Mokhtar adalah seorang perwira veteran Angkatan Udara dengan pangkat terakhir Letnan 2. Ia pernah berjuang pada masa Perang Kemerdekaan Indonesia. Karir militernya sangat cemerlang. Ia pernah mendapat penghargaan Bintang Gerilya Operasi 1 dan 2, Setia Lencana Gerakan Operasi Militer 1 dan 2, serta Setia Lencana Wiradharma. Asmuni Sri Mulat. Toto Asmuni atau Asmuni adalah seorang pelawak senior Indonesia yang berasal dari grup lawak Sri Mulat. Ia terkenal dengan ciri khas kumisnya ala Charlie Chaplin. Karirnya di dunia lawak sangat cemerlang hingga meningkat dengan membintangi puluhan film Indonesia yang terkenal. Dan ia juga beberapa kali menjadi bintang iklan. Filmnya yang terkenal adalah Kecil-kecil Jadi Pengantin, Cintaku di Rumah Susun, Akibat Terlalu Bebas, dan lain-lain. Namun siapa sangka, Asmuni dulunya adalah seorang tentara yang tergabung dalam Orkes Angkatan Bersenjata Angkatan Darat. Ia juga dipercaya untuk membina Orkes Musik Angkatan Laut di Surabaya. Setelah lepas dari Dinas Angkatan Laut, Asmuni mulai menekuni profesi di dunia komedi. Sophia Wede. Sophia Wede adalah seorang artis dan sutradara terkenal di tahun 1948 sampai 1986. Dia tidak lain adalah istri dari aktor terkenal Wede Mokhtar. Ia telah membintangi ratusan film Indonesia, diantaranya film Bengawan Solo, Bernapas Dalam Lumpur, Kereta Api Terakhir, Ari Hanggara, dan banyak lainnya. Bahkan, ia mendapat penghargaan sebagai pemeran pendukung wanita terbaik di tahun 1973 dalam film Mutiara Dalam Lumpur. Tapi siapa sangka, ia adalah mantan tentara di masa Perang Kemerdekaan Indonesia. Ia tergabung dalam Kesatuan Tentara Field Preparation yang berpangkat Sersan Mayor, dan ia ikut bergerilya di daerah Limbangan di kaki Gunung Haruman, Jawa Barat. Idris Sardi. Idris Sardi memiliki nama lengkap tituler Muhammad Idris Sardia. Ia adalah seorang pemain biola legenda Indonesia. Ia sudah membuat musik di 182 film dan 10 diantaranya memenangkan Piala Citra, rekor yang tidak bisa ditandingi sampai sekarang. Tapi tahukah kamu kalau ternyata Idris Sardi adalah seorang tentara dengan pangkat Letnan Kolonel? Bahkan ia mendapat kepercayaan dari Presiden Soeharto dan para jenderal TNI Angkatan Darat untuk memimpin Satuan Musik Militer atau Satsikmil karena dianggap mampu memberikan inovasi dunia permusikan TNI Angkatan Darat. Dondot Sri Mulat. Pak Dondot memiliki nama asli Saparbe Noto Widakdo, kelahiran Yogyakarta 20 Maret 1925. Ia adalah pelawak senior Indonesia yang tergabung dalam grup Sri Mulat. Karakternya di Sri Mulat adalah sebagai orang Jawa yang sopan dan baik. Ia juga pernah bermain di sinetron Sidul Anak Sekolahan sebagai dirinya sendiri. Pernah juga di sinetron Lorong Waktu dan sinetron Angling Dharma. Namun ternyata, sebelum memasuki dunia lawak, Pak Bendot berdinas di Angkatan Darat dengan pangkat terakhir Letnan 1. Awalnya ia melawak dengan Rasmi B29 yang juga seorang komedian dan mantan tentara. Di kemudian hari, mereka berpisah dan Pak Bendot memilih bergabung dengan grup Sri Mulat.
Adam Priyono. Sosok yang satu ini pasti sudah tidak asing lagi. Pemilik nama asli Adam Priyono Putra ini adalah pemeran karakter surip di film Preman Pensiun 2. Dia berperan sebagai pengamen pasar yang masuk dalam lingkaran Kang Mus, yang ditugaskan Kang Mus untuk menjaga pasar dan juru parkir. Siapa sangka sosok yang memerankan pengamen ini adalah seorang prajurit TNI. Ia adalah anggota pasukan elit Kopassus yang berpangkat bintara. Tugasnya di Sesko TNI sebagai pembina jasmani para peserta didik. Ia membina para siswa yang tengah belajar dan berlatih. Sampai saat ini, Adam Priyono Putra masih aktif sebagai anggota Kopassus. Christina Virginia Basow. Christina Virginia Basow atau Christy adalah Miss Indonesia di tahun 2006. Kelahiran Manado, Sulawesi Utara, 7 Mei 1985. Tercatat ia menyandang gelar Nona Manado di tahun 2004 dan juga adalah salah satu peserta Miss World di tahun 2006 di Warsawa, Polandia. Selepas jabatannya sebagai Miss Indonesia, ia lebih memilih pindah ke Amerika Serikat dan mendaftarkan diri menjadi perawat tentara Angkatan Darat di Amerika Serikat. Saat ini, ia masih aktif bergabung dengan US Army sebagai tentara perawat Angkatan Darat Amerika Serikat. Daslan Cukup. Sersan Kepala Daslan atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Daslan Cukup, ia adalah bintara TNI Angkatan Laut yang hingga saat ini masih bertugas di Detasemen Musik Pangkalan Marinir, Surabaya. Namanya dikenal saat mengikuti kompetisi Stand Up Comedy Indonesia Kompas TV. Ia tercatat sebagai finalis tertua yang pernah mengikuti kompetisi Stand Up Comedy di usia yang ke-50 tahun. Selain sering diundang sebagai bintang tamu di Stand Up Comedy, ia juga pernah tampil di acara TV Kelakar Akbar dan Comic Action. Sampai saat ini, ia masih aktif di Korps Marinir Lanmar, Surabaya, dan juga sebagai komedian.